Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya guys. Oke guys, di video kali ini saya mau nunjukin ke kalian bagaimana cara untuk membuka dashboard sebuah mobil Toyota Grand Innova guys. Nah, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan juga komen ya guys di bawah. Dan ini nih guys, bentar saya coba taruh kameranya di sini guys. Jadi tutorial buka dashboard nih sebenarnya gampang sih guys. Yang perlu kalian perhatikan yaitu yang pertama kalian harus membuka asbaknya dulu guys. Kayak gini, kita taruh aja di atas. Lalu buka bagian ini nih guys. Jadi ini tips ini saya berikan bagi kalian yang mempunyai atau memiliki mobil Toyota Grand Innova untuk mengganti. Tadi sih saya memang rencananya tadi mau ganti untuk lampu knop as, knop yang biasa karena sebelumnya lampu tersebut mati ya guys. Dan jika kalian yang ingin mengganti head unit, nah inilah saya kasih sedikit informasinya guys. Jadi tadi yang pertama membuka asbak yang ada di bawah sini guys. Lalu di sini ada pengganjal, biasanya saya menggunakan abeng minus guys karena biasanya di sini sudah ada titiknya guys. Nah, kita congkel sedikit seperti ini sampai minyak keluar guys. Sampai bunyi. Nah, seperti ini guys. Ketika pas memang dibuka, kita perlahan tarik ke atas guys. Nah, kita buka guys. Lalu di sini sebenarnya tidak ada pengikat baut. Jadi kalian cukup tarik lagi guys. Jadi di sini ada lubang. Kalian cukup tarik ke atas seperti ini. Bismillah. Jika pas ini sudah tertarik pelan-pelan karena khawatir ini takut patah ya guys. Kalian juga harus tarik pelan-pelan di sisi atasnya, sebelah kanan, oke. Sisi sebelah kiri juga. Oke. Dan panel dashboard pun terbuka dengan rapi guys. Oke. Mungkin inilah tutorial singkat dari saya. Ini nih, tadi saya sempat mengganti lampu knop AC yang ada di sini guys. Dan berikut video ringan dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan juga komen guys. Dan beginilah guys cara tutorial membuka dashboard Toyota Grand Innova. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.